Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Amy untuk Mingguan Amans dan seperti biasa, mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku dalam dan luar negara untuk arena teknologi sepanjang minggu ini. Pada hari Isnin, kita melihat Black Shark 4 akhirnya dilancarkan secara rasmi untuk pasaran Malaysia. Ia membawakan skrin bersaiz 6.67 inci, kadar segar semula 144Hz, chip Snapdragon 870 dan juga pengoptimasian khusus untuk permua termasuklah Liquid Cooling 2.0. Untuk kamera, ia menggunakan kamera belakang 48MP dan kamera soft photo pula 20MP. Di Malaysia, ia dijual pada harga bermula RM2,299. Seterusnya, Caltex pula dilihat telah memperkenalkan aplikasi mengisi minyak secara nirtunai yang dinamakan sebagai Caltex Go. Dengan ini, pengguna hanya perlu memilih lokasi, masukkan nombor pam, jumlah minyak dan menekan butang pembelian. Kerajaan sebelum ini telah menyatakan yang mana sebanyak 150,000 komputer riba akan diberikan kepada pelajar di bawah inisiatif Cerdik. Nampaknya agihan akan dimulakan pada bulan Mei ini yang menyasarkan sebanyak 50,000 peranti akan diberikan dan bakinya akan diagihkan pada September kelak. Pada hari Selasa pula, Apple iOS 14.5 kini boleh dimuat turun. Melaluinya, ia menawarkan sejumlah ciri menarik dan juga memfokuskan kepada sokongan privacy. Antaranya adalah App Tracking Transparency, nyakuci iPhone menggunakan Apple Watch, Apple Podcast Subscription dan juga AirTag. Bukan itu saja, Apple Music juga telah dikemas kini. Ia dikatakan ingin menyaingi Spotify yang mana hadir dengan ciri City Charts. Muzik yang tersenarai akan dikemas kini setiap hari, menekankan muzik-muzik yang digemari pengguna tempatan. Tidak ketinggalan, Facebook pula hadir dengan ciri menstream dan mendengar lagu serta audio daripada Spotify. Pengguna boleh mengaktifkan ciri ini dengan menekan pada butang play pada sebarang kandungan lagu yang dikongsikan. Telegram pula telah mula menawarkan kemaskini terbaru kepada pengguna. Ia termasuklah ciri bual suara yang boleh dijadualkan, kemaskini sistem pembayaran yang membolehkan penerimaan transaksi secara natif, kawalan media baru dan juga versi baru untuk web iaitu K dan Z. Disney pula dikatakan akan menutup 18 saluran televisyen di Asia Tenggara bermula 1 Oktober kelak. Antara saluran yang akan ditutup adalah Fox Family Movies, Fox Action Movies, Fox Sports, Disney Channel, Disney Junior, Geo People dan banyak lagi. Ia dilihat sebagai langkah awal untuk memperkenalkan platform penstriman Disney Plus di rantau ini. Walau bagaimanapun, Astro mengatakan akan mengeluarkan kenyataan rasmi sekiranya berlaku penutupan saluran. Beralih ke teknologi peranti, Xiaomi kini dijangka akan mengeluarkan telefon pintar dengan sensor kamera sehingga 200MP. Sensor baru ini adalah lebih besar jika dibandingkan dengan sensor ISOCELL GN2 108MP yang dilancarkan oleh Samsung tahun ini. Seterusnya, Vivo rasmi melancarkan siri V21 untuk pasaran Malaysia. Model yang diperkenalkan adalah Vivo V21e dan juga Vivo V21. Membezakan peranti adalah penggunaan chip MediaTek Dimensity 800U untuk model V21 dan chip Snapdragon 720G pula untuk model V21e. Kedua-dua peranti menampilkan kamera dengan sensor utama 64MP. Di Malaysia, versi E berharga RM1,299 sementara V21 pula dijual pada harga RM1,599. Bukan itu sahaja, Redmi K40 Game Enhanced Edition juga telah diumumkan. Dari segi spesifikasi, ia dilengkapi skrin 6.67 inci dengan kadar segar semula 120Hz, dijana chip MediaTek Dimensity 1200 dan kamera 64, 8 dan 2MP. Apa yang menarik pada peranti ini adalah ia hadir dengan dua butang bau fizikal kawalan lebih jitu sewaktu bermain permua. Selain itu, UTM berjaya menghasilkan Jaga Drone. Ia merupakan sebuah drone yang direka khusus untuk memantau kawasan kampus. Untuk binaan, ia menampilkan rekaan 6 kipas ini dengan sebuah kamera 4MP dengan kemampuan zoom optikal sehingga 10 kali dan kemampuan terbang sehingga 30 minit. Bergerak ke hari Rabu pula, kita melihat Oppo A7 4 ditawarkan secara rasmi di pasaran Malaysia. Ia membawakan chip Snapdragon 480 5G dan juga quad camera dengan 48, 8, 2 dan 2MP. Bagi anda di luar sana yang berminat, ia boleh dibeli pada harga RM1,099 untuk sebuah. Bukan itu saja, Oppo A95 turut diperkenalkan.
Ia merupakan sebuah lagi peranti pintar dengan jenaan chip MediaTek Dynasty 800U dan menampilkan kuad kamera utama 48, 8 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, ia hanya ditawarkan untuk pasaran China. Huawei pula telah membuka pratempah untuk televisyen mereka iaitu Huawei Vision S. Ia dikuasakan chip pemprosesan Honghu 818, menjalankan sistem operasi Harmony OS selain dilengkapi 410W pembesar suara turbina dengan sokongan sistem audio Huawei Hisense. Pratempah akan dibuka bermula 3 Mei ini untuk versi skrin 55 inci. Razer Orochi V2 telah dilancarkan yang mana ia menyasarkan pengguna komputer riba yang memerlukan peranti input mudah alih. Bagi yang berminat, tempoh penggunaan peranti adalah sehingga 900 jam atau 425 jam dalam mod hyperspeed wireless. Ia boleh dibeli pada harga RM289. Untuk arena aplikasi, Spotify nampaknya mula memperkenalkan langganan berbayar untuk podcast. Dengan pelan sebegini, penerbit kandungan boleh menjana pendapatan sekaligus mengembangkan lagi para pengikut mereka. Buat masa ini, Spotify hanya memilih 12 penerbit kandungan sahaja dan akan terhad di Amerika Syarikat. Seterusnya, OpenSignal pula melaporkan terdapat peningkatan dan penambahbaikan dari segi liputan dan kualiti rangkaian sejajar dengan program Jendela. Celcom dilihat hadir dengan skor tertinggi untuk sambungan internet paling stabil dan mendominasi kadar kelajuan terpantas untuk muat turun dan juga muat naik. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin mengumumkan yang mana vaksin AstraZeneca tidak akan digunakan dalam prosedur suntikan imunisasi COVID-19 secara rasmi. Walaupun begitu, untuk mengelak kerugian daripada vaksin-vaksin Oxford AstraZeneca yang tidak digunakan ini, ia akan dihantar ke pusat pemberian vaksin untuk diberikan kepada rakyat yang yakin akan keberkesanannya. Pada hari Khamis pula, kita melihat pelancaran beberapa peranti terbaru daripada Samsung ketika acara Unpacked April 2021. Peranti terbaru yang diperkenalkan adalah Samsung Galaxy Book Pro 360 13 dan juga 15. Ia hadir dengan skrin sesentuh AMOLED yang boleh diputar 360 darjah bagi mengubahnya menjadi sebuah tablet. Untuk pemproses pula, ia menggunakan chip Intel Core i3, i5, i7 generasi ke-11. Bukan itu saja, Samsung juga memperkenalkan Samsung Galaxy Book Pro 13 dan Samsung Galaxy Book Pro 15. Masing-masing menampilkan skrin sesentuh, pemproses Intel Core i3, i5, i7 generasi ke-11, grafik turbina Intel Iris Xe atau Intel UHD Graphics dan juga sokongan 4G menggunakan kad SIM Nano. Jenama ini juga turut hadir dengan kemaskini Samsung Galaxy Book Odyssey. Ia dijana chip Intel Core i5 dan i7 dan juga kad grafik Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Max-Q. Peranti ini dijangka akan diperkenalkan pada bulan Ogos depan. Untuk aplikasi pula, pengasas Telegram kini menyatakan yang mana pada bulan Mei 2021, sokongan panggilan video berkumpulan akan diperkenalkan. Bersama-sama pengenalan sokongan ini, ia akan dilengkapi dengan ciri perkongsian skrin dan security penyulitan penuh. Nampaknya aplikasi ini akan menjadi salah satu pesaing kepada Google Meet dan juga Zoom. Dan akhir sekali, pada hari Jumaat, SKMM melanjutkan pemberian 1GB data percuma setiap hari sehingga 31 Julai 2021. Sebanyak 5 syarikat telekomunikasi telah bersetuju meneruskan pakej ini. Ia bagi membantu orang ramai untuk mengakses telesidang video, perkhidmatan pembelajaran dan juga platform produktiviti yang lain. Dalam berita teknologi peranti, Samsung Galaxy A52 5G rasmi untuk pasaran Malaysia. Bagi anda yang berminat, peranti pintar ini sudah boleh dibeli bermula hari ini dengan tanda harga RM1,899 untuk seunit. Dari segi spesifikasi, ia membawakan chip Snapdragon 750G, bateri 4500mAh dan kamera dengan sensor utama 64MP. Seterusnya, Realme Watch 2 kini ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Jam tangan pintar ini membawakan skrin bersaiz 1.4 inci selain menyokong beberapa mod seperti pemantauan kualiti tidur, fungsi kecergasan dan juga kebolehan mengawal muzik. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM229 untuk seutas. Instagram kini menyokong ciri siaran audio seakan perbualan suara di Clubhouse. Apabila diaktifkan, tingkap video akan hanya memaparkan avatar akaun pengguna dan membenarkan audio sahaja disiarkan kepada pengikut stream. Setakat ini, ia masih diperkenalkan secara berperingkat. Agensi Angkasa Kebangsaan China kini berjaya melancarkan modul pertama untuk stesen angkasa yang dinamakan Tianhe.
Ia dilihat merupakan modul pertama untuk stesen angkasa ketiga Tiangong yang dibina untuk melakukan eksperimen yang tidak boleh dilaksanakan di ISS. Akhir sekali, individu yang popular dengan mem ketawa berdekah telah meninggal dunia. Nama beliau adalah Wan Hoya Borha yang dikenali sebagai El Rizitas, iaitu si ketawa yang merupakan seorang lelaki Spanyol. Beliau telah pun menghembuskan nafas terakhir di Seville semalam pada usia 65 tahun. Jadi itu sajalah rangkuman menarik yang berlaku sepanjang minggu ini.